Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala sayyidina muhammadinil mustafa amin Wa ala alihi wa ashabihi alladina qamu linashritin faqanu minas suada ilfa izi rom atina fid dunya asana wa fil akhirati hasanah wa qina adaban r. Sadakallahu Innahu huwas sami'ul alim. Pemirsa penikmat Malang TV di mana saja Anda berada. Sejarah telah mencatat sejak Rasulullah lahir sampai beliau wafat pada saat itu umat Islam menggunakan tahun hitungan tahun Masehi dan tahun gajah tahun hijrah belum dipakai belum ada karena beliau belum hijrah belum diangkat menjadi Rasul. Nabi kita Muhammad lahirnya ada di Mekah. Hari Senin tanggal 12 tahun gajah. Ayahnya Nabi Namanya Sayyid Abdullah, ibunya Nabi. Namanya Siti Aminah. Wahai saudaraku, ayo berjamaah sholat! Berjamaah sholat nyembah kepada Tuhan Allah. Jadi Nabi Muhammad lahir hari Senin. Tanggalnya 12, bulannya Robiul Awal, harinya ada, tanggalnya ada, bulannya ada. Tahunnya belum ada. Yang dipakai 12 yang dipakai adalah tahunnya tahun gajah. Hijrah pada saat itu masih menunggu Rasulullah sekitar umur 50 tahunan. Kemudian terus dipakai hitungan adalah masai tahun gajah. Sampai ceritanya beliau wafat. Akhirnya Islam kepemimpinan diteruskan oleh oleh Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq jadi khalifah. Islam masih belum punya tahun pada saat itu. Kemudian Abu Bakar wafat, Islam diteruskan oleh Umar bin Khattab. Waktu beliau Umar bin Khattab jadi khalifah, jadi pimpinan negara, baru umat Islam mempunyai tahun pada saat itu. Ceritanya Umar bin Khattab pernah suatu ketika dapat balasan surat dari gubernur Basrah. Umar bin Khattab kirim surat kepada gubernur Basrah. Suratnya lupa tidak diberi tanggal, tidak diberi tahun. Dibalas oleh sang gubernur. Surat Khalifah Umar bin Khattab yang tidak bertanggal, yang tidak bertahun, sudah saya terima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gubernur Basroh Abu Musa al-Ash'ari. Surat balasan itu diterima, dibaca. Umar bin Khattab merasa terpanggil. Beliau merasa tersentuh. Benar Umat Islam sampai sekarang belum mempunyai tahun khusus yang dipakai tahun Hijrah, yang dipakai tahun Masehi atau tahun Gajah. Akhirnya pada saat itu beliau mengumpulkan seluruh kaum muslimin, mengumpulkan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda. Setelah Umar bin Khattab mengumpulkan Tokoh masyarakat, tokoh agama, ulama, pemuda diajak berunding. Bahasa bebasnya umat Islam sampai sekarang belum mempunyai tahun. Ayo kita bermusyawarah untuk menciptakan tahun baru di dalam Islam, akhirnya. Dalam permusawaratan itu, ada yang mengusulkan, Pak Khalifah. Saya usul, kalau membuat tahun baru Islam, hendaknya kita mulai, kita hitung dari peristiwa lahirnya Nabi Muhammad itu tahun satunya, ada yang mengusulkan. Khalifah Umar bin Khattab saya usul kalau bisa tahun barunya orang Islam itu dimulai dari peristiwa Isra' wal Mi'raj ada lagi ibu-ibu yang usul kalau tidak usul, kalau usul nopo bu, nopo saya ke tahun baru Islam, tahun ini Islam dimulai saking peristiwa Nuzul Quran atau Isra Mi'raj. Oh, nge, bu. Usul, usul ditampung. Ada lagi yang usul yang agak tua, bapak-bapak. Ulo ni, oh pak oh pak nopo. Lek nyanget tahun baru nih wong Islam nih oh, ni yang nang ing peristiwa Muharram. Muharram semua, semulu asyurah, Oh, saya terima usul semua diterima. Akhirnya pada saat itu disepakati bahwa tahun barunya orang Islam itu dimulai dihitung dari peristiwa hijrahnya Nabi besar Muhammad Shallallahu Wasallam. Nabi Muhammad pernah hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah. Hijrahnya Nabi itu membawa sekitar 200 orang kemudian pindah ke kota Madinah. Dari Mekah ke kota Yasrib, di kota Yasrib, kota Madinah menetap sekitar tujuh tahun. Tujuh tahun orang Islam asalnya 200 berkembang dan berkembang menjadi sepuluh ribu umat Islam. Ini semangat hijrah. Jadi semangat hijrah, hijrah itu semangat, semangatnya membawa kemenangan. Hijrah itu apa Pak? Hijrah itu adalah pindah. Pindah jadi hijrah Rasulullah itu pindahnya Rasulullah dari Kota Mekah ke Kota Madinah. Itu semangat mereka sampai semangat hijrah itu membawa dampak kemenangan bagi umat Islam selanjutnya. Ini Umar bin Khattab menetapkan bahwa hijrahnya Nabi dijadikan awal tahun barunya orang Islam, karena hijrah itu ceritanya awal menang awal kemenangannya umat Islam. Asalnya 200 menjadi sekitar 10.000 ribu dalam waktu tujuh tahun. Subhanallah. Hijrah membawa semangat kemana-mana. Akhirnya sampai berkembang ke sekitar daerah Arab. Sekitarnya sampai menembus Afrika, Mesir, dan seterusnya. Menembus Eropa, Cordova, Granada, dan seterusnya menembus sampai kepada Amerika, Australia, menembus sampai Asia Tenggara, sampai datang ke Indonesia. Di Indonesia masuk lagi sampai ke Tanah Jawa. Di Jawa ada Sultan, ada Raja masuk Islam. Pengaruh hijrah, semangat hijrah, bergelar Sultan Agung Hanyokrokusumo. Beliau membuat penanggalan Jawa yang mirip pada penanggalan hijrah, bulan pertama dalam Islam Muharram, Sultan Agung Hanyokro Kusumo membuat penanggalan bulan pertama Suro. Suro diambil kata-kata "A Bulan nomor dua, "Sofar", Sultan Agung membuat bulan Jawa "Sapar". Sampai tetangga saya, ada yang namanya Pak Sapari, itu dari kata-kata "Sapar". He, he, he. Yang nomor tiga adalah bulannya Robiul Awal diganti bulan Maulud. Jadi semangat hijrah itu. Maulud dari kata-kata 12 Robiul Awal Maulidnya Nabi. Akhirnya Maulud. Bulan yang nomor empat Robiul Akhir diganti Bakdo Maulud. Nomor lima Jumadil Awal tetap Sultan Agung memakai nama Jumadil Awal. Nomor enam, Jumadil Akhir, tetap Jumadil Akhir. Nomor tujuh, Rojab, diganti Rejab. Nomor delapan, Sa'ban, sama Sultan Agung diganti Ruah. Enggak tahu kok bisa jauh, Sa'ban jadi mencelat Ruah. Ruah. Nomor sembilan, Ramadan, diganti Poso, karena ada bulan puasa. Nomor sepuluh, Sawal, tetap Sawal. Nomor sebelas, Dulkodah, Selo, artinya selah-selah selani bulan bulan yang sepi bulan yang selo nomor 12 dul hijjah diganti bulan besar itu semangat hijrah semangat hijrah sampai masuk ke daerah Jawa jadi memang orang Jawa itu sering merubah-rubah Isnen ganti Senin, Sulasa Selasa, Rabu, Homis Kamis. Apalagi kena orang sekitar Malang Selatan, masya Allah itu munkar nakir ganti wono kirun itu istilah-istilah yang asalnya Arab istilah diganti Jawa yang memper-memper jadi sekarang ini tahun baru hijrah tahun baru pindah pindah kita semangat semangat bagaimana semangat hijrah artinya semangat membawa kemenangan kita bawa kemana-mana insya Allah Allah ridho maka kita senantiasa hidup dalam keadaan bahagia dunia sampai akhirat. Malang TV dari warga Malang untuk warga Malang semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. He he he. he.